dari benua Afrika, TV Bekas mengabarkan Pastor Budi Kleden SVD, Superior General SVD seluruh dunia, mengunjungi negara Madagaskar pada Selasa 6 September 2022. Salah satu wilayah yang dikunjungi yakni Paroki Kristus Raja Mahatsinjo. Menyambut kedatangan pemimpin tertinggi tarekat Serikat Sabda Allah sedunia yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini, sejumlah anak-anak melakukan latihan menari dan menyanyi untuk penyambutan. Ini anak-anak kami lagi belajar menari untuk penjemputan Pater Paulus Budi Kleden, Superior General SPD, yang akan datang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober. Pater Budi Kleden SVD tiba dan disambut para pastor dan umat tersebut. Paroki Kristus Raja Mahatsinjo adalah salah satu paroki yang menjadi wilayah kerja Serikat Sabda Allah di Madagaskar, benua Afrika. Pastor Arman Sewa SVD yang mengirimkan video ini adalah salah satu imam Katolik yang bekerja di wilayah tersebut. Pastor Arman berasal dari Kampung Ruto, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah tamat seminari menengah atau Dabelu Mataloko, Pater Arman masuk Serikat Sabda Allah dan menjalani masa novis pada novisiat SVD Santo Yosef Nenuk, dan menyelesaikan studi filsafat dan teologi pada STFK Ladalero. Negara Madagaskar adalah wilayah tugas Pater Arman Sewa SVD sejak ditabiskan dan hingga kini masih bertugas di Madagaskar. Mahatsinjo adalah sebuah wilayah di pesisir benua Afrika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan hasil laut dan pertanian yang melimpah. Semoga kunjungan orang nomor 1 SVD sejagat ini nantinya ikut meningkatkan semangat pelayanan rohani dan kemanusiaan bagi umat dan masyarakat Mahatsinjo, Madagaskar. Dari Madagaskar, Afrika, TV Bekas berbagi cerita untuk Anda.